Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan berikan informasi mengenai update daftar harga mobil Suzuki XL7 terbaru di bulan Juli tahun 2022 lengkap dengan diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah harga netnya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki XL7. Pertama, kita mulai dari mobil Suzuki XL7 yang tipe sedan manual. Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe sedan manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp260.100.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp17.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp243.100.000. Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe sedan manual, sekarang kita beralih ke mobil Suzuki XL7 yang tipe sedan otomatik. Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe sedan otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp271.000.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp17.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp254.000.000. Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta. Kita mulai dari yang transmisi manual. Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp277.400.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp17.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp260.400.000. Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta manual, sekarang kita beralih ke mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta otomatik. Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp288.400.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp17.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp271.400.000. Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha. Kita mulai dari yang transmisi manual. Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp287.500.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp17.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp270.500.000. Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha manual, sekarang kita beralih ke mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha otomatik. Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp298.500.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp17.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp281.500.000. Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha standar, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha FF. Kita mulai dari yang transmisi manual. Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha FF manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp302.600.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp17.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp285.600.000. Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha FF manual, sekarang kita beralih ke mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha FF otomatik. Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha FF otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp313.600.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp17.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp296.600.000. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Suzuki XL7 yang tipe apa, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian video mengenai update daftar harga mobil Suzuki XL7 terbaru di bulan Juli tahun 2022 lengkap dengan diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki XL7. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Suzuki XL7, silakan bisa menghubungi Mbak Ayu di nomor 0812-2608-7475. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal.
Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki XL7 semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.